Ini adalah Masjid Ahmad Kadyrov, masjid terbesar di Rusia yang terletak di Grozny, ibu kota Chechnya, negara federasi Rusia. Secara resmi dikenal sebagai Heart of Chechnya atau Jantung Chechnya, masjid ini merupakan kebanggaan masyarakat Muslim Chechnya. Beginilah kondisi Masjid Ahmad Kadyrov saat menjelang malam pergantian tahun. Ada yang tidak biasa di sini. Apakah itu? Sebuah pohon Natal. Kenapa ada pohon Natal di sini? Ternyata Muslim Chechnya tidak menyebutnya pohon Natal, tetapi pohon tahun baru. Jadi, tidak ada unsur agama di dalamnya. Hal ini sudah menjadi tradisi setiap akhir tahun Masehi yang dilakukan oleh Muslim Rusia. Lihat saja, Presiden Chechnya, Ramzan Kadyrov berpose dengan Paman Santa. Mereka tidak menyebutnya Paman Santa atau Santa Claus, tetapi kakek salju dan cucunya gadis salju. Selain pohon tahun baru raksasa yang berdiri megah, Masjid Ahmad Kadyrov tampak lebih semarak dengan lampu-lampu dan pernak-pernik Natal. Ups. Maksud kami pernak-pernik tahun baru yang menarik banyak warga Chechnya berkunjung. Mengapa sampai Muslim Chechnya atau Muslim Rusia secara umum mengadopsi budaya orang Kristen tersebut? Silahkan kalian baca sendiri sejarahnya di Rusia Beyond, situs Rusia berbahasa Indonesia. Ketika Muslim di tempat lain mengharamkan atribut ini, Muslim di Rusia justru mengadopsi budaya ini dengan menghilangkan unsur agamanya. Mau namanya pohon tahun baru, kakek salju, gadis salju, itu tetap tradisi dan budaya orang Kristen. Ваше оповещение, друзья, наша красивая юбка официально считается открытой.